Buat sahabat Bedilus, kali ini kita akan mencoba laras bugel. Laras bugel ya bos. Kita mencoba tes jarak tembak seperti biasa ya, pengecekan laras. Untuk sahabat Bedilus yang suka dengan lomba barangkali bisa ya mas bos. Kita mencoba dulu untuk akurasi sebelum kita jual ke konsumen ya guys. Tuh ya guys, ada titikan satu. Kita coba dulu. Kita coba dulu untuk sahabat Bedilus. Oke ya guys, itu hampir masuk ya, satu lubang. Kita coba kembali. Rentet dong sore. Rak mendure bro? Oh rak. Tapi angin ini rak. Cek lagi ya guys. Tidak ngacak kok. Oke ya guys, masuk satu lubang guys. Yang yang suka dengan lomba laras bugel guys, monggo. Yang suka laras pendek-pendek. Ini alur 6 ya? Ya, ini alur 6. Itu ya, ada titikan 1. Kita coba cek. Memakai peluru Hercules. Wih, satu lubang guys. Laras 35 cm ya guys. Hasil Korean ya. Kita coba kembali. Oke guys, lubang ya guys. Silakan yang mau merapat di channel Aris Spot, harga terjangkau, harga kacang. Kacang rebus ya. Ya, harga pisang goreng. Oke guys, beberapa kali shot ya guys, satu lubang. Mantap. Ini tadi, terus tadi pengecekan, ini tadi ya, dia masuknya di sini. Nah, kita sudah zero, ternyata masuk guys, buat lomba guys. Ini ya, kita pengecekan laras. Laras Sodi 14. Ini larasnya, laras seamless baja ya guys. Ini ya cara ukurnya ya, kalau nggak percaya ini 35 cm. Nah ini ya, kita pengecekan laras. Nah dari sini ngecek. Nah 35 cm ya, nyampe per dam, nyampe itu. Dread per dam. Cara ukur laras seperti ini ya. Mantap guys. Ini yang suka dengan, yang mau lomba larasnya bugel, di sini tempatnya ada guys. Ini pakai peluru Hercules ya bang? Ya. Tadi Hercules. Nah ini juga ada yang laras 50 cm. Ode 14 alur 6 ya. Ini pakai alur 6 yang daya dobraknya lebih gede, tentunya lebih dari luka yang dihasilkan sangat mantap ini. Dan ini memakai peluru Hercules ya, panjang 50. Nah, ini tadi panjang 30 cm ya, guys. Sangat 35. Mantap sekali. Iya 35 lah. Kalau yang ini 37. 35. Nah, ini memakai 37. Peluru QIS ya. Kita alur langsung 12. Alur 12 ini bang. 666. Nah ini alur 6. Ada tulisannya sendiri-sendiri ya guys. Yang suka dengan laras bugel-bugel atau laras pendek, langsung merapat saja. Mau lomba, mau hunting. Kita sudah tes satu lubang semua ini. Ini rupanya alurnya ya, kalau pengen lihat. Alurnya ini hasil kerjaan saya ya. Gak kuat nembus bang. Aduh bang, aduh bang. Enggak kelihatan guys. Kelihatan ya. Tapi alur 6 sudah dipercayakan sama para empunya. Nah ini sudah kita tes satu lubang semua ya guys. Ini pakai Hercules, pakai QS tadi Hercules ya, itu satu lubang semua.
Untuk pengecekan langsung kita tes di senapan ya. Nah seperti ini langsung kita langsung tes di senapan semua biar emang enak dipakai buat lomba, buat hunting bisa ya guys. Untuk harganya sangat terjangkau sekali. Silahkan yang minat langsung saja chat di WhatsAppnya masing-masing ya guys. Karena ini tidak dipublikasikan dengan rahasia-rahasia khusus dapurnya AJS. Ini ya mas bos, silahkan. Ini bukan laras bekas ya, ini larasnya baru. Tapi emang kita membuat mencoba ya, uji coba laras 35 seperti apa, 37 seperti apa, 50 seperti apa ya mas. Nah ini kita uji coba. Nah kalau sudah oke, siap, nah baru kita pasang di senapan. Seperti itu ya mas bos. Nah itu sudah ditulisin mas Genong seperti biasa. Harus lewat dengan tanda tangannya karena keluar lisensi produk AJS ya. Oke ya guys, silakan yang minat. Larasnya kok pendek sekali ya. Nah ini sangat pendek sekali ya. Ini kita ukur aja satu, nggak ada dua ya. Cutik Sakti ya ini namanya. Nah ini namanya mas Genong laras Cutik Sakti katanya. Oke ya guys, silakan yang minat langsung merapat saja laras 35 cm. Untuk sahabat bediles, mau lomba mau hunting bisa. Mantap ya. Bisa langsung saksikan. Kalau tidak percaya kita tes langsung ya. Untuk ordernya ini kita pakai peluru Hercules. Nah kita langsung review kembali atau kita tes ulang kembali ya. Enaknya kalau sama ini, sama ini juga ya mas bos. Sama kita langsung tes langsung. Ini tadi udah kita tes tapi kan videonya nggak ada ya. Jadi tentunya yang order kita langsung sesuaikan ini ya. Ini peluru Hercules, QS, Hercules kayak gitu ya mas bos ya. Oke, larasnya pendek-pendek, bugel-bugel. Mantap pokoknya laras baja seamless one shot one kill mas bos. Kita baru kemarin ya merencanakan resep-resep khusus buat sahabat bediles yang mencari akurasi di channel Arisa Spot ya. Oke, salam-salam buat sahabat bediles. Terima kasih banyak atas ordernya di channel Arisa Spot. Simak terus video-video saya untuk segi akurasi dan senapan ya. Oke. Salam satu hobi, salam satu laras. Buat sahabat bediles, kali ini kita akan mereview pesan Mas Widodo dari Kota Waringin Timur, Mentawa Baru Ketapang. Pesannya ini Predator 38, pompa barakudanya 2, teleskop Basnil, Mimis, Hercules, selang pompa. Oke, terima kasih Mas Bos atas ordernya di channel Arisa Spot. Kita cek dulu ya, ini ada titikan kecil masih satu. Nah ini kita cek dulu. Ya di atasnya dikit. Kita cek kembali mas bos. Oke, masuk lubang satu lubang ya ini di situ tadi. Kita ajak ulang. Oke, mantap sekali bosku. Perkenalan yang sangat mantap. Satu area ya. Oke, mantap sekali ya. Di sini masih. Oke, mantap sekali bosku. Sudah mulai kelihatan ya. Itu kalau ngacak sudah sana sini ya, Mas Bos. Tuh, baru naik satu. Ke atas dua. Tapi kumpul. Angin. Anginnya sudah. Anginnya sudah mulai naik. Iya. Di atas ya. Anginnya sudah mulai
agak kendor ya. Agak kendor, powernya juga berbeda. Tapi tidak ngaca. Kita cek ulang saja. Ya, ada titikan satu ya. Ya, hampir masuk ya, atau lubang ya Mas Bos. Kita cek ulang. Ya, satu lubang ya Bos. Tidak ada kesana-sana ya. Kita cek ulang. Ya, masuk lagi ya Bos. Mantap sekali Bosku. Perkenaan yang sangat mantap. Meskipun anginnya sudah mulai naik tadi ya, akurasi, karena powernya juga sudah mulai mengeras. Oke, wis mantap. Ini ya, bidikan saya di sini masuknya satu lubang. Ini pas angin tinggi ya. Angin tinggi dia di sini, terus mulai kendor dia ke sini. Kita cek ulang. Mantap, masuk lubang. Akurasi sangat jos. Akurasi tidak ngacak ya, meskipun angin kendor tinggi seperti itu. Perkenaan ya, kita kecilkan seperti itu ya Mas Bos. Nah, ini perkenaan tadi. Itu sekitar 1 jari kelingking. Ini tadi ya, hampir sama ya. Ini malah enggak ada 1 jari, wong 1 lubang. Perkenaan yang sangat bagus, akurasi tidak ngacak meskipun angin berubah dari yang tinggi ke kendor. Ini ya, ini grouping, kelihatannya gede. Kita ukur dengan titik data aja segitu ya. Ini tidak ada sekitar 500 koin. Ini pinggir sama pinggir ini ada 500 koin ini. Tapi kita cek ulang lagi, lubang ke lubang. Wis mantep, menjuara. Ini pakainya peluru Hercules ya Bos. Pakainya peluru Hercules untuk pesanan dari Mas Widodo dari daerah Mentawa Baru Ketapang. Akurasi sangat mantap sekali. Pengisian sudah memakai Mini Cooper ya Bos. Terima kasih atas ordernya. Ini manonya mano depan. Tadi kita start 3000 ya. Nah ini 2500. Sangat irit sekali ya beberapa kali shot. Nah itu 2500 ya Bos. Nah kita start 3000 sekitaran segitu tadi ya. Kita start beberapa kali shot aja masih turun 500, berarti memang bagus, akurasinya mantap. Meskipun power sudah mulai agak kendor, powernya keras, akurasi masih dapat. Dan ini untuk setelan powernya ya, kalau mau ngerasin ini dikendorin terus ini dibuka, ini ada setelan powernya di sini. Ya, triggernya trigger mat. Pengisian Mini Cooper, kalau angin kehabisan angin, tarik dulu satu lever seperti ini, baru dipompa. Usahakan angin 1500 PSI itu dipompa kembali ya Mas Bos, karena powernya juga sudah mulai kendor sekali. Kalau kendor, power juga ikut loyo. Oke, terima kasih Mas Widodo atas ordernya dari Kota Mentawa Baru Ketapang. Oke, salam satu laras, salam satu hobi dari channel Arisa Spot ya. Buat bedilas, kali ini kita akan mereview pesanan dari Mas Bos Kristanto daerah Manokwari Selatan, Papua Barat. Ini senapannya AFC, memakai peluru Samyang ya Bos ya. Kita memakai peluru Samyang karena powernya juga lumayan gede. Kita mencoba jarak tembak 25 meter ya. Kemana tadi Bos? Coba kembali Bos. Masuk ya Bos. Masuk ya Bos. Ini pakainya peluru Samyang ya Bos. Nah, powernya ya lumayan
lumayan jedor. Kita cek ulang. Langsung recoilnya sangat tinggi sekali. Ya. Okay. Hampir masuk ya. Oh, namanya juga AFC ya. Suruh nitik terus ya. Ayam. Getarannya suruh ngilangin. Kayak alek burung mulai cepat sih. Burung, besar dong. Kita coba kembali bosku. Masuk ya. Cepet uang ini. Ini pakai peluru Samyang. Itulah serunya nanti. Cepat-cepat biasa lah. Akurasinya mantap ya bos. Oke. Mantap ya, ngumpul ya. Senapan tipe keras, maunya nitik tik pokoknya. Pokoknya kita coba langsung bosku, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini pakainya Samyang atau Samyang lancip ya bos. Oke ya, masuk lagi ya, satu area, mantep. Itu sekitar 500 koin ya mas. Kalau kita keukur di sana, ntar kita langsung cek ya, cek di mil.dot. Karena AFC itu ya recoilnya tinggi, jadi kita mengupayakan yang penting tidak ngacak ya mas bos. Sekali tembakan aja berubah dudukan ya. Oke ya, mantap ya. Ini ya mas bos, untuk perkenaan ya, dia di sini ngumpul sekitar itu sekitar 500 koin. Kalau sekitar 1 dot itu sekitar 1 jari itu 1 dot lebih sedikit, berarti sekitar 500 koin masih dapat di area yang sama. Itu sekitar 1 jari jempol gitu. Akurasinya mantap. Pakainya peluru Samyang. Pakainya Samyang bosku ya. Satu tembakan yang berubah sampai getar gini. Kan? Masuk kan? Ini akurasi perkenaan tidak ngacak, cuma recoilnya yang tinggi. Dan untuk angin berapa PSI itu kan harus ngapalin dulu ya bos ya. Karena senapan ini senapan tipe big game. Otomatis dia angin seberapa di posisi yang sama. Nah ini grouping lagi ya. Ini tadi satu, angin masih tinggi. Angin sudah mulai keras di sini ya. Groupingnya mantap. Kelas AFC pakai peluru Samyang. AFC nya full big game. Kita mencoba kembali mana titikan itu ya, di atas seperti ini ya tadi. Kita cek kembali. Oke ya, mantep bosku ya.
di area yang sama ya bos ya. Titikan saya ini, dia di sini ngumpul. Itu tinggal zero naikin cross tele sudah dapat. Itu pasti ya. Kalau ngacak itu seperti ini ya. Ini ngacak ya. Terus berbeda-beda tempatnya seperti ini. Kayak gini ya. Ini ngacak namanya. Tidak ada yang tepat satu lubang dia ngumpul. Nah, ini tadi pertama. Ini kedua. Nah, iya. Kalau kita di sini tadi sama ya. Dia masuk terus di sini. Ini sangat mantap sekali ya akurasi AFC, karena AFC itu ya tahu sendiri ya. Kalau powernya keras, recoilnya tinggi sekali. Ini pesanan dari Mas Kristanto daerah Manokwari Selatan. Oke ya. Ini AFC. AFC tipe di ACS ya, untuk sahabat pediles sampai kita biar enggak goyang. Enggak goyang aja masih getar. Karena saking kerasnya recoil ya untuk sahabat pediles. Ini AFC-nya Mas Kristanto daerah Manokwari ya. Ini daerah Manokwari Papua Barat untuk AFC kelas bikin. Ini sudah kita uji coba kemarin. Sudah kita siapkan sesuai pesanannya ya Mas Bos. Ini sudah kita cek angin tinggi dari 3000 PSI atau 2800 kemarin. Kita cek angin tinggi terus. Biar tidak ada trouble atau gejala-gejala lain. Dan akurasi juga sangat mantap loh. Sebenarnya tipe-tipe seperti ini kelas AFC, akurasi seperti itu sangat mantap sekali. Ini memakai larasnya ACS One Shot One Kill ya. Laras baja seamless. Dan memakainya peluru ini ya Mas Bos. Ini imbang dia. Karena powernya juga lumayan. Ini Samyang ya. Pakainya peluru Samyang. Mantap. Terima kasih Mas Kristanto atau saudaranya di channel Reza Spot ya. Mantap sekali akurasi. Bisa buat hunting. Aduh, mantap, mantap, mantap. Salam satu laras, salam satu hobi dari channel Reza Spot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat bediles. Kali ini kita akan mereview stok terbaru ya, bocah bullpup. Bocah bullpup yang kemarin sudah inden di channel Reza Spot. Ini yang tabung 460cc ya Mas Bos. Dengan chambernya monolite, safety trigger ada di samping chamber. Dan triggernya matte ya untuk sahabat bediles. Ini pengerjaan semi CNC untuk sahabat bediles. Nah ini ya, seperti ini. Untuk pengerjaan sangat mantap sekali ya. Ini safety trigger ada di samping chamber. Ini safety triggernya. Ini juga ya. Ini pengisian sudah memakai mini coupler, panjang laras ini 55 cm dengan serobong OD22, tabung Taiwan 460cc ya untuk sahabat bediles. Nah untuk speknya itu simpel sekali ya untuk bocah bullpup. Untuk kali ini di channel Reza Spot yang ready sangat sedikit sekali ya, nggak begitu banyak. Untuk tabung 460cc dan ada juga yang tabung 360cc ya Mas Bos. Nah ini tabung 360cc. Ini pakai triggernya AA atau trigger airam. Safety trigger ada di triggernya masing-masing ya. Ini juga bisa pakai tabung yang panjang ya, yang 500cc juga bisa, yang 460cc juga bisa ya Mas Bos. Nah ini yang popornya model cricket. Kalau yang ini modelnya model terbaru ya untuk sahabat bediles. Ini ada warna biru, merah, ungu untuk sahabat bediles. Ini juga yang tabung 500cc ya. Ini yang 500cc jenong. Panjang laras sama semua untuk sahabat bediles. Panjangnya 55 cm ya. Pengisian sama semua, pemakai mini coupler. Ini safety triggernya di sini ya. Kalau yang tidak trigger mat. Ya kalau trigger mat itu rata-rata di samping chamber ya untuk sahabat bediles. Ini yang model bullpup. Bocah bullpup sangat mantap sekali ya. Ini yang tabung jenong. Ini yang serobongnya OD19. Kalau yang ini OD22 ya Mas Bos. Nah ini OD22 ya, 460cc-an. Kalau yang 500cc serobongnya OD19. Kalau panjang laras sama. Kita memakai laras tidak terlalu panjang ya. Ini saja kelihatan panjang ya. Kalau tabungnya 460cc ya hampir sejajar. Nah itu buat belusukan sangat mantap ya, maksudnya nggak begitu kepanjangan. Kalau dikasih perdam saja sudah panjang ya Mas Bos.
Nah, untuk bullpup itu dibikin pendek itu supaya buat belusukan itu enak sekali. Nah, kalau misalkan ini larasnya kok 70 ya, malah kepanjangan sekali ya. Terlalu panjang itu dilihat juga kurang mantep, kurang enak juga. Kalau soal akurasi sama sih, untuk panjang laras 55, 60, 65, 70 itu sama saja. Semua tergantung dari tes akurasinya masing-masing ya Mas Bos. Karena laras itu karakternya beda-beda, tidak langsung jadi dimasukin langsung jadi jedor atau satu lubang itu nggak mungkin ya. Tetap ada proses-prosesnya. Jadi semua kita tes terlebih dahulu bisa tidaknya untuk akurasi laras di channel Aris J Spot. Kita memakai laras baja seamless semua ya. Di situ ada baja bullpup WTP ya untuk sahabat bedilus yang kemarin sudah Indian, ini tabung 500 cc ya, sama pengisian sudah memakai mini coupler sama semua ya Mas Bos ya. Ini pakai tabung jenong 500 cc. Kalau jenong rata-rata 500 cc ya yang untuk periode ini. Nah, ini untuk sahabat bedilus pengerjaan semi CNC semua, mau semi CNC, full CNC. Kalau full CNC belum bikin ya, karena ntar harganya itu kelonjak mahal. Nah, di situ kadang mintanya pada murah. Nah, kalau murah kita bikinnya chambernya kita proses semi CNC ya untuk sahabat bedilus. Meskipun semi CNC halus rapi, presisi juga. Kalau senapan tidak presisi, tentunya di sini saja di tes itu pasti banyak bocornya, banyak trouble-nya kayak gitu ya. Pasti akurasi juga berpengaruh sekali, apalagi kita memakai lubang peluru ya Mas Bos, berbeda dengan tidak dites seperti itu ya. Itu dari masing-masing saja ya untuk sahabat bedilus. Kalau senapan ada trouble meskipun dari bocor, dari tingkat konstruksi lain yang berpengaruh, itu sangat susah sekali ya untuk mendapatkan akurasi satu lubang. Nah, kalau senapan normal, nah itu tergantung larasnya. Nah, larasnya itu mau tidak seperti itu ya, istilahnya akurasi bagus tidak seperti itu. Kalau bagus, tentunya akurasi akan mendapatkan yang lebih bagus. Kalau akurasi laras ngaca ya tentunya langsung kita ganti larasnya di sini ya Mas Bos ya. Jadi barang berangkat langsung itu tentunya tinggal jedor, tinggal pakai untuk sahabat bedilus. Ini yang ready di channel Aris J Spot ya, untuk stok baja bullpup yang kemarin sudah pada inden. Silakan langsung hubungi kontak admin saya, karena saya tugasnya mengecek akurasi ya Mas Bos. Jadi sahabat bedilus yang mau order langsung hubungi kontak admin. Untuk harga-harganya sangat terjangkau sekali di channel Aris J Spot, dan dapat juga bonus-bonus menarik lainnya. Dan ada juga untuk tas tas koper. Tas koper ini bisa untuk senapan baja bullpup ya Mas Bos. Nah, seperti ini tas kopernya, sangat mewah sekali ya Mas Bos. Ya, ini bisa buat senapan bullpup. Nah, ini kita masukin ya. Kita mencoba dulu. Nah, seperti ini sangat mantap sekali ya. Kayak barang impor. Meskipun lokal, akurasi tidak kalah dengan yang impor. Kelengkapan juga tidak kalah dengan yang impor. Nah, kita tutup seperti ini ya Mas Bos ya. Wih, mantap. Nah, ini ada kunci gemboknya juga untuk kunci ini biar aman ya. Kalau disimpan seperti ini terus dikunci lebih aman ya. Untuk sahabat bedilus yang mau order langsung dengan tas koper juga bisa ya Mas Bos. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal tenteng sudah bisa ya Mas Bos. Mantap. Ini tas yang buat senapan bullpup ya Mas Bos. Nah, seperti ini. Sangat mantap sekali, sangat wes. Ini untuk popornya, untuk karet popor masih ada lakbannya ya, karena belum dibuka semua karena masih baru jadi. Terus kita review buat sahabat bedilus yang kemarin sudah inden di channel Aris J Spot. Jadi bisa langsung hubungi kontak admin ya Mas Bos. Seperti ini ya, mantap sekali bosku. Peace. Nah, mantap ya. Ini yang baja bullpup 460 cc.
Untuk sahabat pediles. Kalau yang WTP juga bisa masuk di sini. Nah, seperti ini ya, Mas Bos. Nah, ini bocap bulbup WTP bisa juga masuk sesuai dengan kelasnya. Nah, seperti ini ya, Mas Bos. Untuk biar aman, biar nyaman ya, lebih garang ya atau lebih macem. Nah, ini untuk tas bulbup, tas koper. Untuk sahabat pediles, silakan langsung saja melakukan order atau yang kemarin sudah inden, silakan langsung respon di chatnya masing-masing bahwa sudah inden bocah bulbup ya, Mas Bos. Bocah bulbupnya ready-nya tidak terlalu banyak ya. Ini ada beberapa unit saja untuk sahabat pediles yang kemarin sudah melakukan inden di channel Research Pod. Ini sudah kita jadikan untuk sahabat pediles. Langsung saja hubungi nomor kontak di bawah video-video saya ya, Mas Bos. Ini sangat mantap sekali. Akurasi juga harus ikut mantap ya. Pekerjaan semi CNC sangat halus, rapi sekali. Ini ya. Oke, gitu dulu untuk sahabat pediles. Salam-salam buat sahabat pediles dari tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Tentunya dari beberapa wilayah mencakup semua. Pokoknya tidak bisa kita bilang satu persatu. Yang penting kita menyalurkan hobi, tidak setengah-setengah. Kita langsung menyalurkan hobi itu yang enak dipakai ya. Jangan mencari harga yang murah, tapi kualitasnya harga mahal. Itu sangat sangat susah sekali. Harga disesuaikan saja di channel Research Spot ya. Untuk dari harga, dari akurasi, dari barang, semua kita sesuaikan biar teman-teman tidak membeli senapan itu terkecoh dari harga saja atau judul saja ya, Mas Bos. Nah, semua akurasi senapan itu yang kita cari. Jadi tentunya dari harga di channel Research Spot sangat terjangkau dan akurasi juga tinggal jedor ya, Mas Bos. Oke, untuk kali ini salam-salam buat sahabat pediles. Terima kasih banyak yang selalu menyaksikan channel Research Spot dari video-video apa adanya. Yang penting akurasinya, yang penting menyalurkan hobi sesuai dengan pesanannya masing-masing. Oke, salam satu laras, salam satu hobi dari channel Research Spot. Simak terus video saya di berikut ini. Pediles, kali ini kita akan mereview atau mencoba, uji coba ya, laras panjang 20 cm di channel Research Spot. Kepengen poligon, nggak keturutan bos. Jangan dibully ya bos. Maklum, tidak punya uang banyak. Jadi kita pakainya laras lokal-lokal pun jadi. Kita mencoba ya. Laras lokal panjang 20 cm. Ya, ada titikan satu di atas ya. Kita coba set kembali. Ini kita memakai pelurunya Hercules. Oke. Ya, memang di atas dari tadi ya. Kita zero-kan. Nah, itu. Kita shot yang bawah ya, yang kita bidik pertama. Ya, hampir masuk satu lubang ya, kurang naik dikit. Kita cek ya, masuk ya. Kepengen laras poligon seperti teman-teman di sana, tapi nggak keturutan bos. Ya, masuk kembali ya, Mas Bos. Cara tembak seperti biasa ya, 25 meter untuk pengetesan laras. Ini kita uji coba saja. Oke, mantap ya. Lobang terus yang dihajar.
Wih, emang jos. Ini tadi ya, belum kita zero. Jadi di atas kita zero, pas ya, tepat sasaran. Ini kita kepengennya laras poligon, tidak keturutan ceritanya ya, bos. Channel Ariza Spot itu channelnya orang biasa-biasa saja, tidak channelnya orang terkaya. Yang penting akurasi kita tes ya. Kita mencoba kepengen laras poligon gak keturutan, kita pakai larasnya AJS panjang 20 cm ya ini. Mantap ya bos, ini sekitar 1 jari kelingking. Jarak tembak 25 meter. Pakai peluru Hercules ya, nah ini. Untuk perkenaan ya, kalau kita kecilkan Yam teleskop sangat mantap sekali ya, bersih ya bos. Ini kita pakai teleskop jamnya 6 karena membidik lubang itu sangat kecil sekali. Ini kita juga pakai reticle-nya yang tipis bos. Kalau reticle-nya yang tebel saya nggak bisa melihat karena titik sasaran itu lebih besar titik reticle kalau yang agak tebel ya. Kita pakai yang agak tipis. Ini ya bos, larasnya laras baja seamless panjang ini 20 cm ya mas bos. Nah ini kita ukur saja, kita ukur dengan meteran, kita ukur 20 cm. Nah itu ya, 20 cm dari depan laras sampai ke sini 20 cm. Ini laras kepengen laras impor tapi ceritanya nggak keturutan, jadi jangan dibully dia, maklum namanya juga channel Ariza Spot ya, seperti ini ya, orangnya orang biasa-biasa saja, jadi tentunya sahabat bediris bisa memaklumi lah. Kita mencoba ya, satu jengkal nggak ada ya. Kalau satu jengkal itu sekitar 22-23, ini 20 cm ya dari sini ke sini. Ini memakai pelurunya Hercules, bagus sekali ya, akurasi mantap. Buat jarak 25 meter satu lubang, wes kalau untuk jarak jauh tergantung kita menghafalin turunnya peluru saja. Oke, pokoknya mantap lah bos. Pokoknya kita mencoba apa salahnya daripada kita beli laras yang pendek segini jutaan ya, poligon kan jutaan ya bos. Semakin pendek itu semakin mahal laras poligon. Kalau yang panjang-panjang itu standar ya, yang bagus Jerman punya itu 4.500 ya untuk laras poligon. Itu tergantung alur dan OD-nya. Nah di situ alurnya berapa, OD berapa, seperti itu ya. Kita ini OD laras ini OD 14. Terus alurnya ini alur 6 ya untuk sahabat bediles. Ini kita memakai alur 6 mencoba. Sangat mantap sekali. Mohon maaf ya bos, barangkali di channel Ariza Spot larasnya seperti ini, dikira laras bekas-bekas ya. Tapi ini kita mencoba, uji coba. Tadi ada yang 35, ada yang 37 cm, ada yang 50 cm. Nah ini kita mencoba 20 cm. Ini belum kita bandar harga ya, karena belum tahu juga ini kalau di jual mahal juga ya nggak enak, jual murah juga ya nggak enak ya bos. Ya kita harus kita mencoba uji coba aja dulu kok. Jadi apa salahnya kita mencoba laras lokal bisa seperti impor. Nah, oke ya. Simak terus video-video di channel Ariza Spot dari segi akurasi ya. Tentunya mantap. Oke, salam satu laras, salam satu hobi.